Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menggunakan voucher di Shopee. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, oke, di sini silakan teman-teman itu buka aplikasi Shopee. Kemudian di sini teman-teman itu bisa langsung tap menu gratis ongkir dan voucher yang ada di sini, atau teman-teman bisa melalui menu saya atau profil. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat pada bagian dompet saya ada menu voucher saya, tinggal tap. Nah, maka di sini akan muncul beberapa voucher Shopee yang bisa teman-teman gunakan untuk belanja di Shopee. Nah, di sini ada voucher gratis ongkir, kemudian voucher mall dan star, kemudian di sini ada voucher diskon dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat semua voucher, kemudian voucher Shopee. Lalu di sini teman-teman juga bisa melihat voucher toko, pulsa dan tagihan, Shopee Food, SPX Express, kemudian voucher Shopee Pay. Lalu ada juga voucher partner dan juga keuangan. Nah, di sini teman-teman itu juga bisa melihat voucher yang baru saja diklaim, kemudian voucher populer, lalu teman-teman juga bisa melihat voucher yang akan segera berakhir atau kadaluarsa. Nah, sebelum kadaluarsa, teman-teman itu bisa gunakan vouchernya ya. Nah, di sini ada keterangannya berlaku dalam 8 jam. Berakhir dalam 8 jam. Apabila teman-teman itu mendapatkan kode voucher, teman-teman bisa masukkan kode voucher Shopee di sini. Tinggal masukkan kode vouchernya, kemudian tap simpan. Lalu di sini teman-teman juga bisa dapatkan voucher lainnya. Nah, di sini teman-teman itu bisa melihat untuk voucher gratis ongkir, voucher diskon dan cashback, voucher badai, belanja gratis, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja ke cara penggunaan voucher Shopee. Di sini teman-teman tinggal pilih saja mau menggunakan voucher yang mana. Misalkan di sini saya pilih yang populer. Nah, di sini ada voucher gratis ongkir, minimal belanja itu Rp30.000. Di sini sebelum menggunakan vouchernya, teman-teman itu bisa baca dan lihat untuk syarat dan ketentuan voucher. Nah, untuk melihatnya tinggal tap aja S dan K yang ada di sini. Nah, ini adalah syarat dan ketentuannya. Nah, teman-teman perhatikan ya, untuk bisa menggunakan voucher gratis ongkir itu teman-teman harus mencari produk di Shopee dengan bertanda gratis ongkir yang tertera pada produk yang akan dibeli. Nah, di sini untuk minta pembayaran itu teman-teman bisa gunakan Shopee Pay, transfer bank, semua SPayLater, SiBank, bayar instan, COD, kartu kredit atau debit. Nah, selain pengiriman yang tidak tertera di sini, teman-teman tidak bisa gunakan vouchernya ya. Nah, di sini untuk pembayaran lewat Alfa ataupun Indomaret itu tidak bisa berlaku untuk vouchernya ini. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan perangkat Android ataupun iOS. Nah, kita langsung aja tap pakai. Atau teman-teman bisa cari produk dan barang di shop itu melalui menu beranda. Intinya, jika ingin menggunakan voucher itu harus bertanda gratis ongkir. Kalau misalkan teman-teman itu ingin menggunakan voucher diskon, maka teman-teman bisa lihat untuk syarat dan ketentuannya. Nah, di
sini langsung saja pakai. Tinggal cari produk dan barang yang ingin dibeli. Nah, perhatikan di sini untuk produknya itu harus ada tanda gratis ongkir ekstra agar vouchernya itu bisa digunakan. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya. Kemudian kita langsung saja beli. Kita pilih dulu. Nah, voucher Shopee kita tap. Kemudian di sini pilih voucher yang ingin teman-teman gunakan. Saya pilih yang gratis ongkir minimal belanja Rp30.000. Tap OK. Nah, di sini untuk harganya itu Rp39.560 untuk ongkos kirim, atau biasa disebut dengan ongkir, itu menjadi Rp0 karena kita sudah berhasil menerapkan voucher gratis ongkir. Nah, kenapa di sini untuk total pembayarannya itu menjadi Rp52.142? Karena di aplikasi Shopee itu kita dikenakan biaya layanan dan juga biaya penanganan. Nah, di sini jika teman-teman itu tidak ingin mendapatkan biaya layanan atau biaya penanganan yang harus dibayar, teman-teman bisa gunakan atau membuat akun baru di Shopee, karena biasanya akun baru di Shopee itu tidak dikenakan biaya layanan ataupun biaya penanganan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk voucher gratis ongkir sudah berhasil diterapkan atau digunakan. Kemudian di sini kita tinggal tap aja buat pesanan. Kalau misalkan nanti penjual udah mengkonfirmasi, otomatis untuk pesanan yang dibuat di Shopee akan langsung diproses. Nah, demikian video tutorial kali ini tentang cara menggunakan voucher di Shopee. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.